Palembang asli sekarang tuh udah maksudnya udah kalau di Jakarta kurangan dan nggak nyaman juga jalan. Itu ke lokal, tapi lokalnya itu manis. Oh iya. Ada yang kecil, jadi yang manis. Tapi kalau bedanya sama yang Palembang asli, itu apa, Pak? Bedanya itu, kalau Palembang rasanya nyes, gitu. Ini goda sama keler. Nah, ini kan rasanya nyes, gitu. Ya manis, cuman beda enak, ya? Cuman Palembang. Ini buah dukunya berapa harganya? Kalau yang gede 18, itu 15. Per kilonya. Biasanya kalau sehari bawa berapa kintal? Harganya 1,5 kintal, kadang 1 kintal. Ya masih lah. Itu sampai berapa hari biasanya habis? 1 hari harus habis, Pak. Satu kalau hari. Bisa. Masalahnya kalau gitu bisa. Oh, beda. Kalau orang berbincang, orang menarik. Berarti nanti habis kulaan meneh gitu? Iya, habis kulaan meneh. Kalau itu, Pak, ini duku Palembang asli, Pak? Palembang asli sekarang itu udah, maksudnya udah. Kalau di Jakarta, kurangan dan nggak nyaman juga jalan. Itu ke lokal, tapi lokalnya itu manis. Oh iya. Ada yang kecil, jadi yang manis. Bedanya sama yang Palembang asli itu apa, Pak? Bedanya itu kalau Palembang rasanya nyes, gitu. Goda sama keler. Nah, ini kan rasanya nyes, gitu. Ya manis, cuman beda enak, ya. Cuman Palembang. Ini katanya panen raya ya, Pak? Ya panen raya, Pak. Tapi ini harus minta sih di sini. Oke. Okay. Mulai nipis. Udah berapa bulan, Pak? Udah 4 bulan. 4 bulan ya, udah lama. Kalau di jenengan asli Demak ya, Pak? Di Kudus gimana, Pak? Beda nggak sama di Demak? Maksudnya penjualan? Sama. Sama ya, rata ya berarti? Sama aja. Cuman di sini kan nyari yang tempat cocok lah.